hari. Tidak ada plat nomornya. Identik dengan pelaku tindak pidana. Dari mana mau ke mana? Dari Kapinto mau pulang. Plat nomornya mana? Kemarin dia hujan-hujan begini. Kenapa nggak dipasang? Tadi orang motor buat balap. Enggak, tadi habis bersih-bersih itu. Bersih-bersih apa kok? Ini motor. Bersih-bersih kok sampai buka plat. STNK-nya nggak dibawa? STNK di rumah, Pak. Di rumah. Stres. Motornya di luar. Stres. Seharusnya STNK sama motornya dibawa. Identitasmu dibawa nggak? Di rumah semua. Eh, kalau terjadi apa-apa sama masnya, anternya kemana? Umur berapa tahun? 18. Udah punya KTP kan? Udah. Kenapa nggak dibawa? STNK nggak dibawa juga. Plat nomornya alasannya mau dicuci motornya, kenapa harus plat nomor dicopot? Maksudnya kalau plat nomor itu kalau dicuci, itu plat nomor dicopot motor. Ini ketempel di sini. Nah, tangan lu masuk gak? Tangan lu masuk gak gua tanya? Lu nyuci motor pakai tangan, pakai sarung tangan, pakai kain kan? Kain kan bisa gini nih? Iya, gua tanya sekarang. Lu nyuci motor kenceng-kenceng begini apa pelan-pelan? Lu kenceng-kenceng pun juga barat motor lu. Lu mau nyuci kan biar bersih. Ayo, logikanya di mana? Ini tipis loh tuh. Tangan gua tuh bisa masuk, masih bisa dapat semuanya. Enggak usah nyari alasan. Oh, kemarin ikut itu ya? Balapan ya? Enggak jadi, Pak. Enggak jadi. Enggak datang. Tadi udah daftar. Udah. Berarti kamu motor-motor buat balapan? Juga, buat hari ini cuma iseng-iseng aja, Pak. Sekarang jam 2. Setengah 3. Jam 2. Kamu kendaraan motor nggak pakai helm, plat nomornya nggak ada, dua-duanya depan belakang nggak ada kan? Terus STNK-nya nggak dibawa, apalagi dini hari nggak ada plat nomornya, identik dengan pelaku tindak pidana, ya kan? Ya kan? Lakuin apa? Kabur, nggak ada yang bisa dibaca sama orang, kalau ada plat nomor kan bisa dibaca. Oh, plat nomor sekian tadi. Yang ngerempet saya tadi, yang ngejamret saya, ya kan ada plat nomornya. Tapi kalau ada plat nomornya dua-duanya dihilangin, ada dikasih kan? Terus kenapa tadi di jalanan? Udah tahu hujan masih ngebut, makin bongkok-bongkok segala. Hah? Bisa. Jam segini, ini jalan licin loh, hujan loh. Bongkok-bongkok gitu, ngetes motor. Ngetes larinya. Ngetes larinya berarti ngetes motor kan? Iya. Ngapain dites? Oh, buat balapan. Kok gak harus sampai bongkok-bongkok gitu? Berbahaya di jalanan, ya kan? Kapolda Metro sudah nyiapin tempat, ya kan? Sudah disiapin tempat sama Bapak Kapolda untuk balapan, ya kan? Untuk uji nyali balapan. Kamu di jalanan jam segini dini hari habis hujan bongkok-bongkok narik gas. Enggak pakai helm lagi. Enggak ada helm. Coba keselamatanmu di mana? Helm enggak ada, sepatunya enggak dipakai, pakai sendal. Kalau jatuh. Coba dipakai bongkok gimana tadi? Ya dipraktekin dia, coba dipraktekin. Tadi kamu naik motor yang bongkok gimana? Bongkok gimana dong tadi? Ya. Oh. Gitu. Ya kamu lihat depan ya kalau gitu. Lihat tadi. Gini-gini, lihat. Ya kan kamu melihat, kalau naik motor gini kan lebih bebas, lihat jauh. Kalau gini gimana melihatnya? Angin dan badannya. Jadi biar tambah kencang motor. Motormu saya bawa ya.
Oh, ada sel ini baru diambil ya? Ini ambil sekarang ya, Pak. Mau gimana? Jalan berapa jam? Ya sudah, Pak. Berapa jam? Oh, mungkin orang kesini. Lama. Dekat Pak rumahnya. Masjid, Pak, masjid. Ke arah sini, Pak. Saya baru tahu ini, tapi dia ngaku ngomong lah. Ini yang terjadi masjid. Oh, bapaknya terjadi masjid. Iya. Ada? Ada, Pak. CV-nya. Kamu buka jokmu. Nomor rangka ya. Iya, Pak. MH. Heeh. 58. Heeh. 4. Oke. Bapakmu udah tidur. Yang kelayapan ya. Sekarang motor saya kembalikan ya, saya enggak ada. Saya kembalikan. Jangan sampai malam-malam ketemu saya lagi. Bongkok-bongkok lagi kayak gitu ya. Ya, siap, Pak. Ya. Plat nomor harus dipasang, ngerti? Oke, siap. Ya kan? Mau siang, mau malam, mau pagi, mau sore, mau petang, plat nomor kendaraan harus dipasang. Ya. Bisa? Bisa. Bisa ketemu sama saya lagi, plat nomor enggak ada. Saya bawa ya motornya ya. Bener ya? Ya. Bawa motornya, bawa pulang. Jangan keluar-keluar lagi. Sudah jam 2. Tidur sana. Ya. Ya. Kamu nyeting-nyeting lagi di situ. Bongkok-bongkok. Enggak ada nyeting motor di luar. Oke? Okay? Jangan sampai ketemu saya lagi nyeting. Bawa. Ya. Makasih ya, Pak. Nanti ya, tidur. Iya, Pak. Tadi pada saat tim patroli perintis Jakarta Timur melakukan patroli sekitar jam 2 di Jalan Kalimalang, didapati seorang pemuda yang mencoba untuk menyeting kendaraannya. Kemudian dilakukan pengejaran dan berhasil ditangkap di dalam perumahan Pondok Kelapa. Lanjut kami periksa surat-suratnya dan tidak dapat menunjukkan STNK. Karena rumahnya sudah dekat, lanjut kami anjurkan untuk mengambil STNK-nya. Untuk kami periksa, ternyata benar ada dan sesuai, setelah dicocokkan sesuai dengan nomor rangkanya. Selanjutnya motor kami kembalikan ke pemiliknya dan kami himbau untuk segera pulang dan tidak mengulangi perbuatannya karena sangat mengganggu dan dapat menimbulkan kecelakaan. Hampir semua kalau ditanya jawabannya pasti nongkrong semua. Enggak ada yang ngaku. Nongkrong di sini. Iya, Pak, dia baru-baru kerja. Kamu kerja pakai kolor? Enggak, nungguin dia baru kerja. Jam segini kerja kan nongkrong. Iya, salah. Kalau nongkrong nama motor semuanya rata-rata kena kredit sih. Ya, kan gimana ya, Pak ya? Kamu udah jelas kamu tuh mau nonton balapan, kalau enggak ikut balapan nonton balapan. Tinggal ngaku gitu aja kok susah. Berapa botol habis? Berapa botol habis? Baru satu. Siapa nak? Masih ya? Iya. Di mana? Depan situ? Iya. Iya di mana? Jangan doang lo takut. Di daerah mana? Eh, buang minuman. Oh iya, Pak. Maaf ya. Buang. Wah, ada. Nah, kamu buang sampah di situ malah. Kalau saya buang air, harus serok. Iya, maaf, Pak. Minuman keras di tempat umum di jalan nggak boleh. Habis minum minuman keras itu nggak boleh.
mengendara kendaraan bermotor, ya kan? Ya kan? Karena kamu lagi dalam pengaruh alkohol, ya kan? Kesadarannya berkurang. Kalau mabuk, naik motor gimana kawan aku? Yang rugi siapa? Sama orang lain, Pak. Orang lain pengguna jalan juga rugi, kan? Iya. Kamu naik motornya, gak jelas. Kamu minumnya di mana? Sambil naik motor minum? Pakai senjata tadi? Iya. Iya. Tapi tadi sih habis dari dalam, Pak, di warung tadi. Iya, maksudnya sambil jalan naik motor? Iya, Pak. Sedot begini naik motor ya? Sambil nyedot, terus tadi? Berarti hebat dong? Enggak boleh ya? Iya, Pak. Pakai helm. Iya, Pak. Ini ada STNK-nya? Ada, Pak. Mana STNK-nya? Maaf. Kenapa tadi naik motornya langsung balik lihat polisi? Kan jelas pakai dinas. Masa ya begal? Iya, Pak. STNK ya, nggak perlu takut kalau ketemu sama polisi. Siapa mau salah ya kan? Plat nomor lo lengkap, tujuan lengkap. Tadi saya cuma panik gara-gara minum. Berarti kamu salah. Salah. Berarti kalau salah janji ya, jangan diulangi lagi ya. Siapa? Tidak boleh minum minuman keras, apalagi sambil jalan di motor sambil nyedot minuman keras. Baru tahu saya itu. Ya, jangan diulang lagi ya. Karena itu selain membahayakan dirimu, pengguna jalan lain juga bahaya, ya kan? Ya kan? Nanti yang rugi kamu, orang tuamu ya. Ya pulang ya. Jangan minum-minum lagi ya. Iya, maaf Pak. Ayo pulang. Selanjutnya tim patroli perintis Presi Jakarta Timur melanjutkan patroli di Jalan Pondok Kelapa Raya. Mendapati beberapa pemuda yang begitu melihat tim patroli langsung melarikan diri, kemudian dilakukan pengejaran dan didapati satu kendaraan bermotor yang setelah kami periksa ternyata dia bawa minuman keras. Ternyata setelah kami tanyakan kepada mereka kenapa kabur, karena takut mereka sedang mengkonsumsi minuman keras. Setelah kami periksa surat-suratnya dan surat-suratnya lengkap, kami anjurkan untuk tidak melakukan minuman keras di tempat umum karena itu sangat berbahaya untuk keselamatannya pribadi maupun orang lain.